Jatir, dan tau nggak baterai laptopku tinggal berapa? Tinggal 3 menit lagi habis. Oh, Wah. nah. Wah, wah, Nah, wah, ini gawat, tadi Kak. tiba-tiba mati gede banget terus mati. Nah, aku Oh. paling sementara aku pakai laptop nih, tapi aku izin sebentar buat ngin ini ya, file ke ini, apa? Bentar aku belum bisa, paling butuh waktu 2 menit deh. Mati aku pakai HP. Gitu Baik, aja Kak. kali ya. Ya, baik, Kak. Oke. Okay. Kita Semoga ya. Bisa. Semoga segera. Suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang bisa open cam ya. Aku kebetulan mati lampu, jadi gelap banget. Kalau aku open cam, kelihatan background aja. Jadi aku izin nggak open cam. Tapi yang memungkinkan silahkan bisa on cam ya. Kepala aku di sini. Saya mohon maaf, Kak, suaranya putus-putus. Apakah suara aku terdengar? Putus-putus, Kak.
putus. Oke. Okay. Terus sambil akan koneksiku yang lain. Prioritas ya. Screenku. Halo, screen-nya terlihat? Share screen-ku kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Dada. Oh, ya udah, oke. Ini laptopku udah mau mati, jadi aku minta tolong silakan langsung screenshot dulu ya si ininya. Soalnya kita langsung pretest dulu ya. Aku lalu pindah ke HP, oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Ya, nanti jawabannya dikirim minta tolong ini deh. Biasa ya ke WA, aku minta bantuan ini ke dikirim ke WA lagi. Oke, gitu ya. Silakan screenshot dulu. Yap. Tapi belum muncul Kak soalnya. Tetapi harus kepindai semuanya. Kalau udah bilang ya. Udah, Kak. Udah. Oke, makasih. Bentar, HP. Gimana? Mohon maaf, Kak. Itu yang nomor 6, opsi D sama E-nya kepotong. Potong ya? Oke, bentar. Di teman-teman yang lain ada atau kepotong? Potong, Kak. Ada, udah ada. Oh, di aku juga ada, tapi aku chat aja deh bentar ya. Aku chat. Soalnya di sini lengkap. Nampak. Yang D sama E ya. Itu aku chat. Udah kelihatan, Kak? Oh, udah. Oke. Sip, tapi aku kasih di sini biar nanti takut ada yang enggak. Quercio sama Tugino ya. Udah ya, berarti boleh nih. Aku tiba-tiba aku keluar dulu ya. Aku pindah ke HP. Iya, Kak. Yap.
Yeay, alhamdulillah aku udah bisa balik lagi dan lampunya baru aja nyala, jadi aku bisa ngecas laptop. Alhamdulillah. Hmm. 10 menit ya. Ini tinggal berapa menit lagi ya? Delapan menit kebanyakan dong. 5 menit lagi. Kira-kira udah 5 menit ya. Jadi sekarang 5 menit lagi. Mohon maaf, Kak. Ya? Itu kan di soal pretest nomor 3 itu kan suruh mencari nilai A. Cuman itu A-nya tuh yang di bagian mana ya, Kak? Oh, oke. Okay. Baik. Aku cek ya. Nomor? 3, Kak, yang ada ketupatnya itu loh. Nomor 3. Oh, iya. A-nya bagian ini kelihatan? Aku share screen kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, 3. Ini angka 16 ya. Ini 16. Kalau nggak begitu jelas, ini A. Oh, jadi di bawah ya. Soalnya tadi pas iya. DSS tuh kayak oh, ngeblur gitu ya. Sama gitu. Oke. Okay. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Satu setengah menit lagi ya.
Oke, waktu habis. Yap, selesai ya. Silakan dikirimkan sekarang juga. Kak, ya? ABC-nya aja apa fotonya? ABC-nya aja. ABC-nya aja. Kirim ke Kak mana? Putri ya. Ke Kak Putri, WA Kak Putri. Oke, Kak. Jangan lupa dikasih nama biar nggak merepotkan Kak Putri. Iya, Kak. Iya, biar Kak Putri nggak harus ngasih nama nanti. Biar langsung lanjut terusin. Maaf ya Kak Putri ya, selalu direpotin. Gak apa-apa Kak Ais, dengan senang hati. Nanti gak usah dirapiin, gak apa-apa, langsung diterusin ke aku gitu. Siap Kak Ais. Yep. Udah semua? Masih ada yang belum, Kak. Masih ada yang belum ya. Oke, ditunggu. Yuk, segera. Ada 12, harusnya ada 12 chat ya. Karena kita ber-14 di sini. Baru ada 3 orang, Kak Ais. Waduh. Lah, Neng Diki. Hei, buruan, wey. Kirim. Aku hitung sampai 20 ya. Selepas itu dianggap nggak ikut pretes. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Harusnya sih kalau cuma kirim ABCD sama ngetik nama udah selesai ya dalam hitungan ke-20. Baik. Ada berapa yang kirim, Kak Putri? Ada 11, Kak. Oke deh. Terima kasih. Yeah. Baik ya. Kita bisa mulai berarti. Yuk, on cam dulu. Aku udah bisa on cam. Yeay. Ayo temenin dong, temenin. Ada Rahmanda, oke. Terima kasih sudah on cam. Yang lainnya, yuk ditungguin. Ya, ada Api Umar, Rat. Sepemeneh. Aisyah, bisa on cam nggak? Aisyah. Iya, sebentar, Kak. Oh, iya, Aisyah. Jilbaban dulu, ya? Iya. Oke. Okay. Ipa Padilla, Rahmanda, Revisya, Lutfia, siapa lagi ya? Oke, lumayan udah banyak. Aku suka. Iya, baik. Materi kita pola ya. Seperti tadi yang udah beriteskan, gampang ya pola, gampang kan? Mana ekspresinya? Oh, enggak.
Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Berarti gini, enggak. Ya, gampangnya dua kali soalnya. Gampang, gampang, susah. Oke deh, berarti gampangnya lebih banyak. Karena gampangnya ternyata dua kali lipat daripada susah ya. Dua banding satu, berarti gampangnya lebih banyak. Alhamdulillah. Oke, beberapa hal yang akan kita bahas di pola review sih ya. Yang akan kita review di pola antara lain pola angka dan ada pola huruf juga kalimat ya. Yang anget banget tuh tahun 2020 ya. Ada, coba apa yang kalian dengar tahun 2020 keluar tentang apa? Yang paling bikin wow, ada apa? Bahasa gitu? Panda, soal iya. Bahasa panda. Oh iya, benar banget. Ada bahasa panda, betul. Kenapa dinamai bahasa panda? Kenapa sih pas itu mereka pada bilang bahasa panda karena kenapa? Karena bahasanya aneh. Oh, karena bahasanya berarti aneh, tapi jadi cuman karena bahasanya aneh ya jadi bahasa panda. Kenapa nggak jadi bahasa kelinci atau bahasa buaya gitu? Itu hanya sekedar sebutan aja. Oke, hanya sebutan aja. Ada lagi yang tahu kenapa jadi nama bahasa panda? Tadi alasannya ada ini ya diutarakan karena aneh terus jadi disebut aja jadi bahasa panda. Ada lagi nggak yang tahu alasannya kenapa? Mungkin selain itu buat soalnya kayaknya suka panda deh makanya namanya panda. Ya buat soal suka panda. bolehlah. Oke, udah ada dua tebakan nih, tebakan-tebakan yang tidak berhadiah. Ada yang suka panda atau karena bahasanya aneh. Jangan-jangan yang buat soal sebenarnya dia lagi suka buaya. Buaya darat. Tapi nggak bahasa buaya. Ayo, ada lagi nggak? Ada yang tahu lagi nggak? Selain itu. Ada yang punya tebakan lagi, maksudnya kayak memprediksi lagi kenapa dinamakan bahasa panda? Udah? Abstrak, Kak. Abstrak. Jadi hitam putih itu panda. Oh ya, abstrak ya. Oke, okay, panda bisa sih jadi hitam putih karena dia abstrak. Ada pintar ya selalu ngerangkai kayak gini. Ada aja. Jadi sebenarnya kenapa? Oh, karena emang menyusahkan. Panda suka menyusahkan ya? Pernah enggak disusahin sama panda? Belum disusahin. Ngelihat aja belum, Kak? Baru-baru disusahin, lihat aja belum, lihat patungnya pasti. Tuh, dijawab tuh. Oh, disusahin MTK. Ya Allah, jahat banget ya. MTK suka nyusahin orang. Banyak disumpahin nanti kalau suka nyusahin orang. Itu loh, kenapa bahasa panda. Soalnya tuh, kemarin yang keluar tuh, kata-katanya gini, apa sih? Panda ingin ngomong sesuatu. Dia mau ngomong dia mau ngomong kalau lagi pengen jalan-jalan gitu. Terus bahasanya tuh maka pakai si bahasa panda itu. Dia kan nggak mungkin ngomong aku pengen jalan-jalan gitu, nggak. Tapi ngomongnya pakai bahasa panda itu. Nah, kenapa jadi bahasa panda? Karena emang yang disebutin di sana tuh dia lagi nyeritain hewan panda. Hewan panda tuh mau ngungkapin sesuatu, ngomongnya caranya gini, gitu. Makanya jadi bahasa panda. Kalau seandainya di soal itu kemarin dia lagi ngomongin buaya, berarti jadi bahasa buaya, gitu. Tapi emang tenarnya sih bahasa panda ya, karena itu yang muncul, kayaknya soal aneh yang muncul pertama kali di tahun 2020 kemarin. Ya, kita akan bahas di sini. Tapi tadi bisa? Bisa alhamdulillah nggak bisa, Kak. Alhamdulillah belum bisa. Oh, waktunya kehabisan. Alhamdulillah, aku sangat apresiasi sekali kepada yang belum bisa karena artinya ada bahan buat kita bahas malam ini. Oke deh. Ya. Aku mulai dari materi dulu. Oh iya, materi-materi udah sampai ke kalian kan? Yang kayak pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kan langsung aku kirim tuh, selesai pembelajaran langsung aku kirim. Mungkin belum di-share-nya karena nunggu ada yang belum pretest kali ya, yang belum masuk gitu. Tapi udah, sekarang Kak, udah dikirim Kak Putri.
Oh iya, oke. Aku maksudnya kalian ini jadi akhirnya kalau mau nyatet-nyatet bisa nyalin gitu ya. Jangan cuman disimpan dalam bentuk file. Dicatat ulang kalau ada yang penting jadi catat ulang. Kenapa? Itu apa ya? Buat kalian belajar juga. Sambil nyatet tuh belajarnya 3 kali ya kan. Baca, mengingat, lalu menuangkan kembali. Jadi silakan dicatat, jangan hanya di file. Yang penting-penting aja. Oke deh. Soal tipe pola. Soal ini tuh sebenarnya nggak ada rumusnya, hafalannya gitu ya. Tapi apa? Tapi kebiasaan kita. Kita sensitif nggak sih? Coba, sensitif nggak? Dia tuh nggak sensitif banget loh sama aku. Jadi nanti dia ngerjain polanya susah karena nggak sensitif. Tak sumpahin loh ngerjain polanya nggak bisa karena kamu nggak sensitif sama aku. Ya, ini butuh sensitif untuk ngerjain pola. Oke. Berikutnya. Aku mau kenalin beberapa pola itu apa aja ya. Beberapa pola, antara lain ada pola Fibonacci. Pola Fibonacci itu yang gimana sih? Fibonacci itu yang gimana? Coba, ada yang pernah mendengar itu? Ditambah 2 angka sebelumnya. Oh, betul sekali. Luar biasa ya. Pola Fibonacci, yaitu 2 angka sebelumnya ditambahin, maka jadi angka berikutnya. 2 angka sebelumnya ditambahin, maka jadi angka berikutnya. 2 angka sebelumnya ditambahin, maka jadi 2 angka berikutnya, dan seterusnya. Kemudian pola larik. Pola larik kita ada banyak macamnya ya. Ada banyak macamnya. Pola 1 larik, pola 2 larik, pola 3 larik, gitu dan seterusnya. Contoh pola 1 larik. Pola 1 larik, wah ini diapain nih? 5 ke 2, oh dikurang 3. 2 ke 4, oh dikali 2. 4 ke 1, oh kurang 3. Nah ini udah nemu pola. Kenapa? Karena dia udah balik lagi ke posisi sebelumnya. Ini disebut pola 1 larik. Ya. Istilah ini menjadi nggak penting untuk penyelesaian soal sebenarnya. Tapi kenapa aku kenalin? Karena biar ada bayangan bahwa oh ternyata pola tuh nggak harus selalu min 2 gitu terus ya. Artinya dia bisa angkanya berubah atau operasinya berubah, tapi nanti nemu kembali lagi ke posisi semula atau enggak, kalau enggak kembali posisi semula ya dia lanjut tapi beraturan gitu ya. Kemudian pola 3 larik, contohnya 3 larik minus 3 ke 0. 0 ke 3, minus 3 ke 0, ya, itu kan ngelewatin 3, lompat 3, 1, 2, 3, berarti 3 larik. 0 ke 3. Ya, dan seterusnya, diapain nih? Oh, tambah 3. Oh, tambah 3. Di sini ya apa enggak ya? 0, 2, 2, 4. Oh, kalau di sini ternyata tambah 2, tambah 2. Enggak masalah, dia polanya lepas gitu ya. Ya, ini 2, ini 3, enggak apa-apa. Dia punya pasangannya masing-masing. Nah, apa sih ciri saat kapan sih aku pakai pola 3 larik atau ya 3 larik lah ya, kalau 2 larik masih umum. Kapan gitu? Kalau misalnya dia kelihatan angkanya tuh banyak. Nah, ada kemungkinan berarti dia lompat-lompat ya, lariknya lebih panjang. Tapi kalau misal yang disediakan tuh angkanya cuma dikit, berarti dia tuh cuma satu larik aja, lompatnya satu aja, nggak sampai lompat-lompat gitu. Ya, itu cara mencirikan aja. Ada pola 2 larik, 4 larik, dan seterusnya. Oke deh, lanjut. Kemudian ada pola bertingkat. Apa yang disebut pola bertingkat? Pola bertingkat itu ketika dia satu kali aja nggak nemuin. Tuh, kita kayak giniin tapi nggak nemu pola misalnya. Berapa nih? Tambah 4 ya. Ini tambah berapa? 8 ya. Ini berapa nih? 11 ya. Nah, sebenarnya ini nemu aja sih, nemu. Pasti dia, tapi nemunya posisi polanya kan ada di sini. Ya, oh ini kali 2. Oh ini kali 2. Oh, berarti nanti ke sini dia juga kali 2 dong. Oh, berarti di sini nanti 32. Baru dia ditambah 31 tambah 32. Ini namanya pola tingkat 2. Pola tingkat 2. Kalau pola tingkat 3, berarti ya numpuk lagi 3 kali, gitu ya, 3 tumpukan. Gitu. Kemudian,
Pola kombinasi. Apa itu pola kombinasi? Yang ketika, contoh nih, 4 ke 6 ke 18, diapain nih? Oh, tambah 2. 6 ke 18, oh, kali 3. Lagi, ini, oh, ini ditambah 3. Oh, ini kali 4. Ini kan kelihatan beda-beda ya, beda-beda. Apanya yang beda? Yang posisi tambah, ini awalnya tambah 2, sekarang tambah 3. Oh, berarti dia lepasnya di bagian ini ya. Di operasi penjumlahannya sendiri, oper kalian sendiri gitu. Tambah 2, tambah 3 berarti ini lepas juga. Ini ke sini berarti ditambah? 4. Iya, sesuatu ditambah 4 dapatnya 83. Berarti jawabannya 79. Iya, gitu ya. Nah, dikali 3 kali 4 berarti nanti dikali 5. Kali 5. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Pola pecahan. Jangan panik dulu kalau ngelihat pecahan ya. Lihat pecahan kayak ngelihat mantan kabur. Aku juga sama, nggak begitu suka sama pecahan. Koma-koma juga nggak begitu suka. Aku sukanya yang bulat. Tapi tenang aja, sebenarnya dia tetap bisa dikerjain asal kita berani menghadapinya. Beranilah menghadapi si pecahan. Karena ternyata ketika dibedah, dia nggak begitu menakutkan. Ya. Kalau pecahan, biasanya sih, ini nggak selalu ya, biasanya penyebut sama pembilang itu punya pola yang ini terpisah ya, itu hanya biasanya, nggak selalu. Oke, kita coba pola pecahan. Berapa nih jadiin pecahan biasa? 4/5/3 jadi pecahan biasa berapa? 17/3. Oke, 17/3. 22/6 berapa? 14/6. Oke, 14/6. Ini berarti 12/10 ya. 12/10. Oke, nah kita bisa ngelihat yang di sini berarti 20/1. Ya, 20/1. Dan seterusnya. Oh, ternyata polanya ditemukan 1, 3, 3, 6. 6, 10. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Ini tambah 4. Oh, berarti aku kesini. Ini tambah 5. Terus yang atas. Ini menurun nih, menurun. Oh, kurang 3 nih. Ya udah, kurangi 3. 12 kurangi 3? 9. Berarti 9 per berapa? 15 ya. 9/15, makin kecil. Pola angka pada gambar. Apa yang mesti dilakukan pola angka pada gambar? Yaitu mengoperasikan seluruh angka dengan operasi aritmatika. Ada juga akar, pangkat, gitu-gitu juga ya. Nah, terserah mau dioperasiinnya gimana. Yang penting kelihatan nemu polanya ya. Polanya tuh. Kalau misal 2 sebenarnya belum bisa ngebentuk pola sih kalau cuman gambar 2, karena kita cuman pakai perumusan yang pertama. Jadi kalau gambarnya ada 2 itu berupa definisi sebenarnya. Tapi kalau gambarnya ada 3 maka akan nampak pola karena udah ada 2 yang berulang gitu. Kalau kayak gini artinya kita suruh nemuin definisi dari gambar ini. Definisi dari 4 adalah ya, definisi dari 4 adalah berapa tuh? 5 ditambah 3. Ini enggak harus peraturan ya, terserah kamu mau gimana, yang penting nanti nemu. 5 tambah 3 terus dibagi 2. Oh, dapat 4. Atau misal ada yang ngitung, 5 tambah 2 gitu ya. 5 tambah 2 7. 7 kurangi 3 4 juga. Boleh. Lah terus gimana jawabannya? Di jawaban enggak, apalagi di UTBK ya. Kalau di TO atau di soal yang buat ngajar ya kita bikin sendirilah itu mungkin masih ada ke ini. Masih ada kemungkinan kurang ini nih, apa? Kurang pas dalam memberikan pilihan. Terkadang ada kok aku nemu kalau polanya gitu,
Tapi kalau polanya gini aku juga nemu juga. Berarti ada dua pilihan dong, bisa jadi gitu. Tapi kalau di UTBK insya Allah enggak. Ya. Tadi kan ada dua jalan. 5 tambah 3 bagi 2 bisa 4. Atau 5 tambah 2 kurangi 3 dia juga 4. Terus gimana aku harus pakai yang mana? Nyesuaiin si pilihan gandanya ya. Nyesuaiin pilihan ganda. Kalau ternyata pas kamu ngitung pakai ini nemu pilihan gandanya, ya udah berarti pakai ini. Kalau ternyata enggak nemu pilihan gandanya, oh berarti pakai yang ini. Gitu. Jadi sesuaiin pilihan. Enggak usah nanti pas ujian terus habis itu nemu pola lain terus protes misalnya ya, nanya gitu. Ini harusnya jawabannya sekian dan sekian. Oh, berarti enggak kayak gitu karena pola itu enggak hanya kepikiran satu kali terus itu yang dipikirkan oleh pembuat soal, enggak. Kadang pembuat soal mikirnya hal lain tapi sama-sama nemu gitu. Oke. Lanjut sekarang pola huruf. Bagaimana cara melakukan pola huruf? Triknya adalah dengan melakukan penomoran. Izin tanya dulu gak, Kak? Halo, gimana? Siapa yang mau? Gimana, Ipa? Kak, boleh izin tanya dulu gak? Boleh dong. Tanya dulu, Kak. Boleh. Yuk. Di screen yang sebelumnya, Kak. Nah, di pola pecahan itu yang 4, 5 per 3 bisa dapat 17 per 3, itu gimana kak caranya? Oh, oke. Okay. Siap. Baik, 17 per 3 dari mana ya? Terima kasih, Pak, sudah bertanya. Iya, Kak. Di mana tadi ya? Posku, aku cari dulu. Nah, oke. Okay. Gimana 4, 5 per 3 kok bisa jadi 17 per 3. Kita bedah cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Gimana ya cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? 3 kita kali dulu dengan 4. Kali. Habis dikali nih dapat berapa? Dapat 12 ya. Lalu ditambahkan dengan 5. 12 ditambah 5. Oh, 17. Pernya sama, penyebutnya sama ya. Siapa? Penyebutnya 3. Ya. Gitu. Gimana, Ipa? Iya, Kak. Paham, Kak. Makasih banyak. Oke, sip. Sama-sama. Lanjut ya. Pola huruf. Kak. Ya. Ada pola... lagi yang mau tanya? Silahkan. Iya, Kak. Yang pola gambar itu, Kak. Oke, baik. Silahkan, Nisa. Kak. Kan ini katanya itu penyelesaian pola gambar itu apa ya, nggak berurut, dalam artian beda-beda gitu. Nah, semisal ininya nih ada 4 gitu Kak angkanya, sama yang di tengah 5, itu gimana? Apa sama apa gimana Kak? Di kayak tengah. Tadi kan ada 5 kan angkanya, sama yang di tengah pinggir-pinggirnya itu angkanya ada 4. Oh, macam tuh. Oh. Oke, apakah yang ditanyakan apakah sama apanya, tambah kurangnya atau apanya gitu kah yang ditanyakan? Iya, cara pengerjaannya gitu tuh Kak. Oh iya, cara pengerjaannya sama. Apa sih cara pengerjaannya? Yang penting kamu tambahin atau kamu kurangin atau kamu kali atau kamu bagi atau kamu akarin atau kamu pangkatin 2 atau pangkatin 3 gitu ya. Jadi kita boleh memberi perlakuan apapun itu perlakuannya. Yang penting ketemu sesuai angka yang disediain di soal. Nah, nanti untuk di soal pretest kita akan bahas setelah di materi ujung ini, materi ini selesai, di bawahnya nanti ada pretest yang akan kita bahas. Mungkin nanti akan kelihatan apa sih yang kita lakukan dengan itu gitu. Tapi untuk sementara di awal ini aku jelasin bahwa kalau pola gambar ya atau definisi gambar kayak gini, terserah kita mau mendefinisikan dia sebagai apa. Sebagai ditambah, apa dikurang, atau dikali, atau dibagi. Suka-suka kita, yang penting kita pakai semua angka yang ada di tepi-tepinya, terus dapetin angka yang ada di tengahnya hasilnya. Gitu, Nisa. Sementara sampai situ dulu, belum ke soal. Nanti soalnya dibahas di selanjutnya ya. Untuk penjelasan awal, apakah bisa dipahami, Nisa? Oh iya, Kak. Bisa. Ya, okay. Soalnya saya kira itu kayak ada ketentuan harus caranya penjumlahan, pengurangan doang gitu. Oh iya, Kak. Jadi, paham. Iya.
Oh iya, oke oke. Sip, sama-sama Nisa. Alhamdulillah. Jadi nambah ilmu ya, udah bisa lagi untuk tadinya yang masih bingung. Oke, lanjut pola huruf. Bagaimana menentukan pola huruf? Oh ya, ada yang mau tanya lagi enggak? Enggak. Oke deh, pola huruf. Gimana cara menentukan pola huruf? Lakukan dulu penomoran ya, buat mempermudah. Lakukan dulu penomoran yang huruf yang disediakan. Penomoran itu gimana? A1, B2, C3, dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah polanya ditemukan, pas sudah diubah angka nih, terus nemu pola, baru kita ubah ke huruf lagi. Kenapa sih harus kayak gitu? Sebenarnya nggak harus. Ini hanya trik. Kalau ternyata teman-teman bisa langsung ngejawab, ya nggak masalah. Ya, contohnya yuk. Ini yang diubah. Ya, ini yang diubah ke angka tuh kayak gitu, A B C D E jadi 1 2 3 4 5. Kalau misal kita ditanya ini soal sederhana banget, C titik titik I L O. Kira-kira kita bisa langsung jawab enggak kalau tanpa angka? Enggak. Enggak ya, susah ya. Karena kita terbiasa mainnya dengan data angka. Oke, berarti kita bisa rubah dulu. C jadi apa nih? Jadi berapa? 3. Terus I? 9. I 9. 12 sama 15. Oke, nah kita baru temuin polanya. Kira-kira diapain nih? Tambah 3. Yuk, diapain? Ditambah 3. Oke, sip, tambah 3. Mantap, berarti di sini isinya? 6 ya. Nah, cari huruf ke-6 itu siapa? Oh, huruf ke-6 itu F. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Kak, okay. Itu kalau yang lanjut tambah ya. 3-nya itu ya. Dari mana ya? Saya bisa, Kak, insyaallah. Enggak tahu. Gimana? Bisa diulang? Itu yang tambah 3-nya itu dari mana? Saya nggak tahu soalnya. Tambah 3. Oke, nggak apa-apa. Nah, aku lebih suka yang kayak gini. Nanya ya. Meski itu sederhana banget, pokoknya nanya kalau memang belum tahu. Dan insya Allah teman-teman juga nggak ada yang itu ngapain sih nanya. Insya Allah nggak ya. Karena semuanya juga pengen belajar. Kemungkinan ada loh yang diem aja tapi bingung juga. Nah, ini luar biasa nih berani nanya. Oke. 3, kenapa bisa tambah 3? Nah, kita coba lihat angka yang disediakan. Di sana ada 9, ada 12, ada 15. Ini kan yang lengkap ini. Kalau di sini masih titik-titik. Kita identifikasi 9, 12, 15. Kenapa 9 kok jadi 12? Kira-kira diapain? Ditambah 3. Tambahin 3, Kak. Diapain, ayo. Ya, ditambah 3. Ya, 9 ditambah tambah 3, 12. 12 jadi 15, diapain? Ya, ditambah 3. Oh. Tambah 3. Sorry, aku terlempar saudara-saudara. Aku ulang ya. Ya, aku ulang dari kenapa tambah 3. Tadi belum sempat diterima ya infonya ya, yang aku nerangin tambah 3 ya. Udah. Aku ulang deh. Udah, Kakak. Ya, karena... Oh, udah. Tadi yang... Oh, udah. Oke, tadi yang nanya siapa nih? Saya, Kak. Yang nanya tadi siapa? Aku iya, Kak. Nisa. Oke, Nisa udah bisa diterima. Kenapa tambah 3? Jadi dari itunya ya, kelipatannya. Jadi kalau misalnya berarti nggak harus 3 kan, Kak? Bisa berubah-ubah. Ah, iya, betul. Dari sononya harus betul sekali, 3, bisa gitu. Berubah-ubah. Oh, enggak. Betul, itu bisa berubah-ubah ya. Ngikutin yang disediakan. Ngikutin angka yang ditemukan. Oke, lanjut.
Sekarang kita ke pola kalimat ya. Pola kalimat itu ya tadi ya bahasa-bahasa itu tadi ya. Triknya apa? Triknya adalah analisis tiap kata pada kalimat yang diketahui. Caranya gimana? Temukan terjemahan tiap katanya dengan mencari kata yang sama. Cari kata yang apa? Yang sama, Kak. Yang sama. Yang sama. Oke, cari kata yang sama. Ayo, cari yuk kata yang sama. Kita lakukan dulu. Kata apa yang sama di contoh ini? Ikan. 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 Oke. Oh, ada ikan di sini. Berarti ikan apa terjemahannya? Yihi. Yihi. Iya, betul. Iya, oke. Nah, kita bisa tulis. Betul sekali, ikan yihi. Terus? Ada lagi enggak? Enggak ada, udah ya. Enggak ada, oke. Oh iya, manisnya wit, betul. Karena ikannya udah ketemu, tinggal sisa satu nih. Oh, berarti ini punyanya wit. Oh, manis itu wit. Temukan urutan penulisan yang kedua. Yuk, temuin urutan penulisan. Ikannya tadi di depan. Masa dia nulisnya di belakang? Tuh, gitu ya. Berarti ini penulisannya diapain? Dibalik, betul. Yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Terjemahkan kalimat yang ditanyakan, yang telah kita analisis tadi, nemu apanya gitu ya. Oke, saya manis. Jawabannya sweet. Emang. Sweet. Yuk, jawabannya apa? Sweetmu. Iya, ada with-nya di depan ya. With-nya di depan. Sayanya apa kira-kira? With you. Enggak tahu antara antara you atau antara mu. Mu ya, saya. Karena ini enggak kayaknya mu. Oke. Okay. Insya Allah di pilihan ganda enggak akan yang menjadikan ambigu. Ini karena aku enggak kasih pilihan ganda. Jadinya kita bisa interpretasikan dia sebagai apapun gitu ya. Tapi kalau ada pilihan ganda, insya Allah mereka nggak ada yang kepake with you ada, with mu ada, dengan beberapa kalimat lain penghubung misal. Nggak akan ada yang ambigu gitu. Oke. Okay. Yang penting yang jadi patokan di sini ada apa? Oh, harus ada kata with berarti. Harus ada kata with, karena itu manis. You atau mu-nya kita belum tahu polanya. Ngikutin pilihan aja, nanti di pilihan yang disediakan apa gitu ya. Bisa dipahami pola kalimat? Bisa, Kak. Oke, yuk. Bisa, Kak. Sip, beri tesnya. Yang jawabannya B, siapa? Benar nggak? Ada yang benar? Bisa ketik di chat yang jawabannya benar. Saya. Nama, Deng, cuma saya. Nama. Rati. Ya. Aku mau pengen lihat sekarang ada berapa. Tete, Mbak mau nanya. Heeh, monggo. Kalau misalkan kan itu bilangan perperan. Bilangan nah, perperan ya. Mau dibulatin dibagi aja gitu jadi 0, kayak gitu yang nomor 6/17 berarti 6/17 hasilnya 0, 0, dong. Oh, tapi itu mempersulit nanti kalau kita rubah dia menjadi apa namanya? Desimal ya, mau pengennya ke desimal ya. Benar? Ini siapa Des? Iya. Desi apa Des? Desi, Desvira. Desi apa nama panjangnya? Nama panjangnya Desi apa nih? Di sini Desi titik titik. Desi. Desi apa? Ya. Panggilnya ya, Desi. Oh ya, oke. Okay. Iya, Desi. Oh ya, Desi ya. Desi, apakah 6/17 jadi 0, gitu ya? Sebenarnya benar 6/17 itu 0, sekian. Tapi tidak perlu untuk dilakukan di soal ini. Ya, kenapa tidak perlu? Karena ini soal nanya pola, bukan nanya hasil. Kecuali di soal yang kayak macamnya nih, misal
6/17 terus ditanya bilangan yang lebih kecil, bilangan yang lebih kecil dari 6/17 adalah, terus disediain di pilihan. Ada 7/16, ada 0,17, ada dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini perlu. Kalau misal sukanya pakai desimal berarti perlu diubah ke desimal. Yang sukanya ke pecahan berarti ya udah ini dibiarin, yang desimal justru diubah ke pecahan. Gitu. Tapi untuk tipe soal pola, ya tipe soal pola kayak gini, kalau pecahan nggak apa-apa, biarin pecahan aja. Kita akan temukan polanya. Tadi triknya, biasanya loh ya, nggak selalu rumus. Biasanya itu antara pembilang dan penyebut dia punya pola masing-masing. Kita coba cek yuk, apakah di sini biasanya juga gitu. Sebelumnya Desti, bisa difahami apa yang aku sampaikan? Tadi Zoom-nya keluar. Oh, Zoom-nya keluar. Oke. Okay. Aku ulang ya, Desti ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Jadi, kalau tipe soal pola, dia kan udah pecahan semua tuh. Ya, nggak ada di sini satu bagian pun yang dia bilang desimal, nggak ada. Berarti nggak perlu merubah dia menjadi desimal. Nggak perlu mengubah dia menjadi 6/17. Biarin aja kayak gitu. Kecuali kalau tipe soalnya kayak gini yang aku tulis nih di layar bagian kanan. Bilangan yang lebih kecil dari 6/7 adalah, 6/17 adalah. Terus ada pilihan ini. Nah, kalau ini ada kemungkinan, boleh kamu ubah ke desimal. Jadi 0, sekian, boleh. Ya, karena memang perlu, mungkin kayak gitu. Atau bisa aja yang suka pecahan, lebih suka berubah yang desimal jadi pecahan. Tuh, kalau untuk soal kayak yang kanan berarti diubah jadi desimal, monggo. Tapi kalau untuk soal seperti pretest nomor 1, nggak perlu diubah ke desimal. Karena teman-temannya juga nggak ada yang desimal. Gitu, Desti? Iya, Kak. Oke, okay. Iya. Nah, kita akan lanjut. Coba 6/17. 12/13. Nginomin pola, yuk. Siapa ini? Ada yang nemu? Yang bawah dulu deh. Misal bawah diapain nih? 4. Dikurang, Kak. Kurang 4, Kak. Oke, okay. Penyebutnya dikurang 4. Sip, mantap. Kurangi 4. Kurangi 4, benar 9. 9 kurangi 4, 5, benar. 16 tuh berapa nih? 16/1 ya? Betul? Betul. Iya, betul. Oke, okay. Sip. Berarti 1 kurangi 4? 4. Oke, okay. Kita udah dapet situ. Ini berarti juga sesuatu dikurangi 4, hasilnya 17. Angka berapa itu? 21. Angka 21. Oke. Sekarang yang atas yuk. Diapain nih yang atas? Kali 2. Terus? Min 5. Oke. Terus? -1. +1. Tambah satu. Oke, okay, terus? Yeah. Kali 2. Oke, okay, nah polanya ketemu di sini. Oh, udah balik ke semula. Ya, udah balik. Berarti apa? Berarti boleh kita lanjutin. Habis kali 2 apa nih? -5. Kurang 5. Iya, oke. Okay. 16 kurangi 5? 11. Iya, ya. Oke okay deh. Yang ini, yang sebelah kiri. Sebelah kiri, berarti sebelum kali 2. Iya, +1. Sesuatu tambah 1 hasilnya 6. Berapa itu? 5. Oh, di sini 5. Oke deh, kita bisa di sini nambahin. 5 Kak, per, iya. Maaf, yang itu yang belas per min 4 kan 1 min 4 mungkin min 3 kali ya, Kak. Oh iya, betul min 3. Terima kasih, Sri. Min 3, betul. Oke. Makasih udah diingatkan. Tambah ya. Oh, kurang.
Ya udah sih, nggak apa-apa. Tambah kurang. Terlanjur nulis. Oke. Samain penyebut. Ber? 21. 21 ya. Ini 5. 21 bagi min 3 berapa? 7. Min 7 kali 11. Min 77. Min 77. Kok banyak? Emang banyak ya? Berapa 5 kurang 77? Min 72. Min 72. Min 72. Bagi 21. Berapa? Min 3. Min 3. 3 per 7. Sisanya berapa? 9 ya? Iya. Ya. Ya. Nah, terus dibagi 3. Bagi 3. Bagi 3. Bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 7. Berarti minus 3, 3 per 7. Ada yang mau bertanya? Ada, Kak. Ya, ayo. Silakan. Siapa dulu nih? Itu, Kak, penyebutnya bisa ditentuin 21 itu gimana, Kak? Penyebutnya bisa ditentuin, IPA. Penyebutnya bisa ditentuin 21. Iya. Iya, itu jadi 21 gitu. Ya. Okay. Itu gimana, Kak? Kenapa yang ini jadi 21? Karena kita nyari KPK ya, KPK. Kan ini samain penyebut. Kalau kita mau nambah atau kurang pecahan, maka kita harus samakan penyebut. Iya, kita harus samakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Cara menyamakan penyebut itu dengan menentukan KPK-nya. Ya, KPK dari 21 dan 3 itu anggap aja minnya nggak ada dulu. Karena itu nggak ngaruh nanti pas kita main KPK. KPK dari 21 dan 3 adalah berapa ya? Ya, 21. Kenapa? Karena 3 bisa jadi 21. Diapain? 3 dikali 7 bisa jadi 21. Oh, udah sama tuh. Ya, gitu. Kelipatan yang sama. Iya, iya, makasih banyak, Kak. Misal mau diurain banget kan gini, 21, 42 dan seterusnya. Kalau 3, 3, 6, 9, 12, 6 berapa? 15, 18, 21, 24 ya. Udah ada yang sama nih 21. Oh, berarti dia KPK-nya. Oke, Ipa. Halo, Ipa. Iya, Kak. Udah. Makasih banyak, Kak. Oke, sip. Sama-sama. Ada lagi? Yuk, silahkan. Yang mau bertanya selanjutnya? Enggak, Kak Aman. Udah. Satunya itu jadi positif? Oh, iya. Dua satunya jadi positif. Kenapa? Karena kita udah... Penulisan aja sih ya gini, 11 per min 3 itu boleh ditulisnya min 11 per 3. Boleh juga ditulisnya, sama juga artinya ditulisnya begini juga boleh. Ya, maka akhirnya per 21 itu, kenapa aku tulisnya sama per min 3? Kenapa aku tulisnya per 21? Karena nanti minusnya aku taruh di atas aja biar nggak mengganggu pemandangan. Daripada aku ngerubah ini minus 21, kan malah repot. Min 21 bagi 21, min 1. Mikirnya tuh kayak, nanti mikirnya malah jadi akan lebih banyak menimbulkan kekurang telitian gitu. Akan ada kondisi-kondisi yang menjadikan kesalahan, apa kemungkinan salahnya tuh makin besar. Ya, kenapa? Karena bisa jadi kurang teliti. Min 21 bagi 21, min 1. Min 1 kali 5, min 5. Udah kan? Tambah repot banyak min. Nah, nggak suka kalau banyak min. Ya udah, berarti biarin aja minnya tak pindah aja lah. Biar nggak menghalangi, tak pindah aja ke sini. Nah, gitu. Kan tetap aja sama. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ya? Oke, lanjut. Nomor 2. 55, 275. Diapain polanya? Yang nemu yuk. Yang tadi udah nemu, Dek. Diapain tuh polanya kira-kira? Tambah.
1 kali 2 kurang 3. Iya, betul sekali. Kurang 3 di sini. Tambah 2 kali 3 kurang 4. Oke. Nah, ini nih. Siapa ini tadi yang bantuin? Lutfi ya? Bukan. Manda, Kak. Orang Manda. Oh, Manda. Oke. Nah, di sini kelihatan. Tambah 1, habis tambah 1, ini pola tambah. Di sini tambah 2. Ya. Tambah 1, tambah 2. Berarti nanti di sini akan jadi tambah 3. Berjalan terus kayak gitu. Polanya yang operasi berjalan, tambah kali kurang jalan. Ya. Angkanya jalan di tiap ini. 1, terus 2, terus 3. Ya, yang kali juga kali ternyata jalan 2 3 berarti nanti 4 dan seterusnya. Oke, berarti ini tambah lanjutin yuk. Tambah 3 kali 4 kali 4 kurang 5. Kurang 5 berarti di sini tambah 4. Kali kurang 5. 5 kurang kali 5 kurang 6. Iya, oke deh. Nanti kaliin sendiri ya. Udah pada bisa kan? Tinggal ngali sama tinggal tambah kali kurang. Ada yang mau tanya? Cukup. Oke, lanjut. Ini tadi 16 ya. Ini polanya. Nah, tadi yang nanya, gimana apakah harus selalu digituin gitu ya? Digituin, diapain? Nah, enggak. Terserah kita mau ngapain. Ada yang nemu enggak tadi? Ketemunya 28. Ada yang nemu? Ada? Enggak ada? Ya udah. Ada. Siapa? Enggak, belum nemu. Oh, belum. Ya, oke deh. Enggak apa-apa. Yuk kita coba. Ya, polanya ini adalah yang pembuat soal inginkan. Ya, untuk yang pertama dia apa ini? Gambar 1. Lihat gambar 1. 10 ya, 10. Terus di bawahnya ada angka 22 tuh. Tak tambahin dengan bawahnya. Sama dengan 32. Ya, jadi alurnya gini. Ini bukan kepastian loh ya, ini boleh terserah mau gimana pun. Oh, tambahin ah. Habis tambahin apa? Oh, habis tambahin ke sini ah. Aku mau bagi ya. Bagi 8 berapa tuh? 4. Habis bagi 8 yang belum kepakai 21 tuh. Mau tak apain ya? Oh, mau tak tambahin ah. Yang ke sini tadi aku tambah, yang ke sini aku bagi, yang ke sini aku tambah lagi, tambah 21. Berapa tuh? 25. Udah kepakai semua angkanya. Berarti udah selesai dong. Apa hubungannya ya sama 5? Ya udah simpan dulu aja. Apa hubungannya sama 5? Simpan dulu. Kita coba lihat ke yang kedua. Ya. Tapi curiga terhadap sesuatu. 25 apa hubungannya ya sama 5? Oh, 25 itu adalah akar dari kuadrat dari 5. Kuadrat dari 5 gitu ya. Kita coba. Yang ini apakah benar? 16 tambah 20. 36. 36 terus diapain? Dibagikan dengan 9. Oke. 4. Terus diapain? Tambah 12. Ditambah 12. Iya. Jadi 16. Ternyata dia jawabannya 4. Ini ada kaitan nggak sih? Ada. Ya, ada. Akar 25 sama dengan 5 tuh. Ya. Akar 16 sama dengan 4. Oh, berarti benar pola yang kayak gini. Berarti kita tinggal ngikutin di gambar ketiga. Yuk. Ayo, silakan. Ayo. 12. Ditambah. Berapa itu nggak kelihatan? Ditambah A. A. Sama dengan ya 12 plus A ya. Terus diapain?
dibagi 10 ditambah 21. Iya, tambah 21. Jawabannya 5 ku kuadrat. Ya, ini kan atau 4 kuadrat atau 5 kuadrat. Boleh kan nulisnya 5 kuadrat? Karena kalau akar-akar terus ada A-nya, nanti bingung sendiri. Waduh, udah ada A, masih ada akar lagi. Gitu. Ya udah kita tulisnya kuadrat aja. 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat, 25. Cocok juga. Oke, berarti kita bisa dari mana? Dari mana? Dari terakhir ya. Dari terakhir. Kita ngerjainnya dari terakhir karena tadi tiap step berarti ini 25 dikurangi 21. Berapa tuh? 4. Sesuatu dibagi 10, jawabannya 4. Berapakah itu? Jadi 12 plus A sama dengan 4 dikali 10. Berapa tuh? 40. 40. Berarti A-nya berapa? 2 lah. 28. Gitu. Ada yang mau tanya? Aman gak? Aman, mantap. Josh. Lanjut, Bos. Jika Thailand dikodekan dengan UIP, JM, POE, bagaimana dengan Indonesia? Ada yang benar? Aku benar. Oh, keren. Revisia, yuk. Gimana, Rev? Berbagi dong. Tadi kan ngelihat dari soalnya kan Thailand. I-nya jadi I-nya jadi J. Terus N-nya jadi O. D-nya jadi E. Terus karena O-nya nggak ada, jadi aku tadi nyari kayak apa ya, diurutin gitu. Kenapa A bisa jadi B? Jadi kayak naik satu. Berarti kan sama aja ya, ke U, ke I, A, B. Jadi nyari O di huruf sesudah O apa. Oh ya, berarti cari huruf sesudahnya ya. Sesudahnya. Oke, betul sekali Revisia. Terima kasih sudah bantu menerangkan. Nah, kita tinggal jawab nih Indonesia. Setelah I apa? J ya. Setelah N apa? Oh. D, E, dan seterusnya. Paham, paham? Ada yang mau tanya nggak? Paham, nggak? Paham. Oke, sip. Lanjut, butuh satu lagi. Iya, betul. Butuh ketelitian. Jelimet. Yo. Apa, Nisa mau tanya? Nggak ya? Oke, lanjut yuk. Pretest 5. Nomor 5, jawabannya D. Coba kita temuin yuk dengan cara analisis tadi. Nemuin kata apa dulu yuk. Rambut. Indah. Indah, mana indah? Oh, ada indah. Indah apa? Indah unj. Indah unj. Unj, karena di sini udah ada ya. Terus apa lagi? Gelubuk. Gelubuk itu apa? Dia. Oh iya, ada dia, di sini juga ada dia. Ada gelubuk, di sini gelubuk. Oke. Dia sama dengan gelubuk. Terus apa lagi? Senyum. Senyum. Oke, karena sisanya ya. Berarti senyum itu senyum. Terus apa lagi? Kamu pun. Ini senyum. Ini manis. Manis?
kok bisa kalau senyum pum, kalau kamu pum, kan belum tahu manis. Harusnya apa dulu? Mata dulu, ya nggak sih? Yang udah pasti tahu? Mata kerup. Gimana kita bisa tahu bahwa senyum itu pum? Senyumnya di kata selanjutnya di belakang, Kak. Senyumnya apa sih? Senyum kan uwu. Uwu. Udah kan belum sih? Iya, udah uwu. Tadi yang pum apa? Kamu. Oh iya. Senyumnya kan udah ya, benar. Iya. Dada. Iya, oke, kamu. Aku yang gak teliti. Sorry. Kamu pum. Oke deh, berarti kita sekarang lakukan pengecekan polanya. Gimana cara nyusunnya? Belakang, terus yang tengah tetap ya? Kamunya di tengah. Kamu. Oh iya, berarti kamunya di tengah. Ini tetap, nggak berpindah. Ini pum. Baru yang tukeran Indah sama Rambut ya? Iya, Indahnya di depan. Karena di sini belakang. Iya, oke, tuh dianya ada di tengah. Mereka berdua tukeran posisi. Berarti Rambutnya di belakang, Indah di depan. Indah tadi siapa? Indah Unj. Apa lagi? Rambut mana Rambut? Hap. Oh iya, Rambut itu sesuatu. Oh iya, udah ada. Hap. Oke deh. Ada yang mau bertanya? Untuk soal nomor 5? Aman. Aman, sip. Cus. Jam berapakah ini? Oke. Yeay, kita sempat nih. Post-test ya. Kan udah nggak ada yang nanya. Udah jelas. Bentar, Kak. Okay, mau minta dulu share screen yang nomor 2 sama 3. Oke. Nah, itu silahkan. Sebentar itu yang gitu dulu, Kak. Yep. Bentar, Kak. Okay. Yang tadi, Kak. Oke. Nah, itu tahan, Kak. Tahan. sebelumnya itu yang mana ya, Kak? Ini? Udah. Udah. Okay. Nah, itu, Kak. Itu, Kak. Itu bentar. Mana? Yang ini. Bukan. Nah, itu, Kak. Ya. Oke, okay, silakan. Ya. Oke, okay, udah, Kak. Makasih banyak. Oke, okay, sip. Sama-sama, Ipa. Baik, nanti langsung kirim juga ya. Kirim lagi. Kak, bukannya sampai 6 ya. Nomor 6-nya belum. Oh, sampai nomor 6 ya? Oh iya, ternyata sampai nomor 6. Gak nyadar aku. Iya, oke okay deh. Sampai nomor 6, satu lagi yuk. Satu lagi. M itu sama dengan 7. 7 itu huruf apa? A, B, C, D, E, F, G. G ya? G. Berarti kita lanjutin habis M. N, O, P, Q, R, S, T, U, nggak muat, V, W, X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya, lanjutin sendiri. Oke, berubah, M-nya berubah, M itu adalah si G, ya. Berarti habis G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan seterusnya. Oke, kita coba terjemahkan. V jadi apa, V? P. V itu siapa? O, P ya, P ya. P. Nah, P. Q. Oke, V itu adalah huruf P. Nih. V itu adalah huruf P. Ntar deh. Terus O apa? U. I. I. U. Coba U.
Jadi kalian nemu jawabannya, dia kata-katanya artinya apa? Nggak nemu, nggak tahu soalnya. Nggak tahu. Ini tuh V-nya bukan di situ. V yang ini maksudnya. V yang ini nih. Kan dia diterjemahin. M itu diterjemahin jadi 7. M itu diterjemahin jadi 7. Berarti terjemahan huruf aslinya justru ada di depan gitu. Huruf aslinya justru ada di depan. Karena huruf aslinya itu M. Berarti nyarinya gini. OPQ, R, S, T, U, V. Nah ini loh, V itu ini. Ya kenapa? Karena kan M itu huruf aslinya. Ini huruf aslinya, asli. Ini terjemahan. Ya. Atau aku kebalik nulisnya. Kebalik nulisnya. Sorry. Maksudku bahasa asing sama bahasa terjemahan gitu. Bentar. Apa yang ada di pikiranku nulisnya jadi beda gitu. Ini karena ada kata-kata terjemahkan kode di atas. Berarti si ini tuh aslinya atau terjemahannya. Ini asli atau terjemahannya. Ini kode. Ini kode. Nah, oh kodenya V. V itu aslinya siapa? V itu aslinya adalah huruf B. Oh, berarti ini B. Oh, O itu siapa? Oh, O itu aslinya adalah huruf U. Nah, gitu. Lanjutin ya. Nanti ketemunya bunga mata hari berwarna. Jawabannya ini nanti kuning. Oke, alurnya gitu. Ada yang mau tanya? Kurang paham, Kak. Kurang paham. Oke, aku ulang. Kita tuh lagi main kode-kodean ya. Kita lagi main kode-kodean. Kodenya apa sih? Oh, nanti misal lagi agen rahasia ya. Kodenya adalah kuncinya adalah M sama dengan 7. Ya, padahal kita lagi ngomongin huruf. Kita ubah dulu 7 ke huruf. Huruf di nomor 7 adalah huruf G. Oh, kalau aku mau ngomongin huruf M, aku harus ngasih kodenya itu sebagai G. Misal nih, aku mau ngomong mulut. Berarti apa? M-nya aku ubah jadi G. U-nya kita ubah jadi apa? Cari U. Oh, U diubah jadi huruf O. Kodenya ya. Huruf O. L jadi huruf apa L? L aku belum nulis, biarin. Ya, belum nulis, malas nulis. Lanjutin, cari sendiri. U-nya O lagi. T ada belum T? Oh, T diubah jadi huruf N. Oh, berarti kalau orang mau ngomong mulut, ngomongnya go on ya. Entah ini go apa lah gitu. Kayak ada kayak gininya. Jadi artinya apa? Yang sebelah kiri ini adalah aslinya. Ya, ini adalah kodenya. Eh, kamu dikasih kode fohau gunubuls filkulhul. Filkulhu. Ya, kita harus terjemahkan dulu. V. V itu siapa sih? Oh, kalau kodenya V, ternyata dia sebenarnya mau ngomongin B. Oke, berarti satu-satu. V-nya itu B. O itu berarti kodenya U. Cari di sini O. Mana O? Oh, ini loh O. Dikodekannya dengan, itu adalah kode dari U. Oke, B, U. H, siapa H? Cari H. Oh, H itu N. Tuh, H itu huruf aslinya adalah N. B, U, N. A, A itu siapa ya? Cari A, aku nggak nulis. Ya, tulis sendiri. U lagi, oh itu U itu A. Ya, nah ini A, U itu. Oh, nanti kalau kamu cari semuanya, akan ketemu kalimat bunga matahari berwarna titik-titik. Bunga matahari kan berwarna kuning. Cari yang tulisannya kuning. Kuning itu aslinya. Kamu harus nyari kodenya apa. Cari aslinya, aslinya itu yang warna hijau ini. K, K apa ya K? Mana K? Nggak ada, males. Nanti lanjutin sendiri. U. Oh, U. U itu O. O, kalau aslinya U, kodenya O. Nih, O. N, N itu apa ya, mana N? Oh, N ditulisinya sebagai H.
Nah, ini ha. Dan selanjutnya gimana? Bisa dipahami nggak? Iya, bisa Kak, bisa. Oke, sip. Silakan post-test. Di screenshot dulu ya, karena 3 menit udah mau habis. Kecoret. Di screenshot karena 3 menit udah mau habis. Nanti aku kasih waktu sampai maksimal 21.45 itu maksimal ya. Iya Kak. 21.45, ya. Dikirim ke WA lagi. Semua udah screenshot ya? Udah? Udah Kak. Udah Kak. Oke, baik. Kalau gitu sementara ini aku akhiri dulu. Silakan teman-teman lanjutkan. Maksimal jawabannya dikirim ABC-nya aja. Jangan lupa dikasih nama ya. Kasih nama dulu. Halisa. EDCBE gitu ya. Nah, lanjutin. Pokoknya kayak gitu aja. Nggak usah difoto ya, ketik aja di chat. Oke. Kalau gitu aku akhiri dulu ya. Jadi aku perlu makan. Silakan kalian lanjutkan ngerjainnya maksimal kurang 15 menit. 10 kurang 15 menit harus udah dikirim di WA. Oke deh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kak Putri, terima kasih juga ya. Nanti nitip ininya teman-teman buat dikirim ke Kak Putri. Oke deh, mohon maaf ya jika ada kekurangannya. Aku pamit ya Kak Putri ya. Iya Kak, dan terima kasih semua. Banyak untuk pembelajaran okay. Kali ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Oke, teman-teman. Post-testnya nanti dikirim ke saya ya. Tadi kata Kak Aisnya kan jam
10 menit. Berarti jam 21.50 ya. Lebih dari itu kakak nggak nerima lagi. Oke? Jadi dianggap nggak ikut post-tes. Karena udah aturannya dari Kak Ais. Seperti itu. Oke, kalau gitu. Buat apa sih namanya? Bisi mau ngerjain. Kakak akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Baik, kalau gitu teman-teman, jangan lupa makan, istirahat. Yang paling penting istirahat ya. Biar otaknya fresh lagi buat besok. Biar bisa nerima pembelajaran lagi. Oke, kalau gitu kakak akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.